Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jelajah Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Ini desa yang ke-12, teman-teman, atau desa terakhir di Kecamatan Juntinyuat, yaitu Desa Junti Kebon. Posisi saya di sini nih, di perbatasan antara Desa Dadap dan Desa Junti Kebon. Nah, ke belakang sana itu ke Desa Dadap. Kalau lurus ke sana, nanti ketemu Jalan Raya Karangampel Indramayu atau Jalan Nasional ke-7, teman-teman, masuk Desa Junti Kebon. Oke, saya start dari perbatasan antara Desa Dadap dan Desa Junti Kebon, mengarah ke barat sepertinya ini ya. Ada kedai kita. Sebelah kanannya masih sawah-sawah luas, lumayan semriwing, adem. Jalanannya bergelombang, ya, kecelak-keceluk. Ada slip padi di sini. Buset, oke, ada rumah-rumah di sini, teman-teman. Bidan Siti Umarni. Pertamina daerah berbahaya, jalur pipa gas. Nah, ke kanan sana ke arah pantai Ketapang, lur. Di jalannya rusak. Ada hajatan ya. Dani Putra, toko bangunan. Jalannya hancur, ini perlu perbaikan dari Pemdes Junti Kebon. Nah, ketemu dengan Jalan Raya Karangampel Indramayu Kota. Kalau ke kiri ke Karangampel, ke kanan menuju Indramayu Kota, di depan Koramil Juntinyuat, lur. Nah, akses menuju Desa Junti Kebon sini nih, dari samping Koramil atau depan Koramil Juntinyuat ke arah barat. Ada Puskesmas Juntinyuat. Ini baru pertama kali saya lewat sini seumur-umur. Jalannya beton nih, bergelombang ya, udah retak-retak tuh. Masih sawah-sawah kanan kirinya, adem semriwing, teman-teman. Ini ada lapangan futsal ternyata situ ya. Oke, dari sini udah mulai banyak rumah-rumah kanan kiri jalan. Bagus bagus, lur. Pangkas rambut.
Biji Mall Setan. Nah, buset, ini dalane hancur nih. Nah, sebelah kiri ada lapangan sepak bola nih, teman-teman. Rumputnya sih hijau ya, rata juga. Aduh. Bagian gawangnya nggak ada rumputnya. Apa ini? Bengkel ya, bengkel. Ada jalan ke kiri. Oke, lanjut dulu lah di jalan utama desanya. Oh, di sini kantor kubunya nih, kantor kubu Junti Kebun. Ada jalan ke kanan. Masjid Al-Falah. Ada jalan ke kanan, Lur. Lanjut dulu nih, ada Alfamart. Sekarang ke arah selatan sepertinya. Rumah-rumahnya sini rapet ya. Pom bensin Indomobil Faza Istana Kado. Oke, jalanannya lumayan lah, agak-agak mendingan. Kailawati. Nada Suara Junti Kebun. Villa Catering. Ini rumahnya bagus-bagus ini ya. Oke, ada rumah zaman dulu juga itu. Aduh. Bidan Onisa. Ini jalannya hancur loh, parah ini. Nah, di sini mendingan, udah di beton ya, lumayan tinggi juga. TK Melati. Rumahnya bagus-bagus di sini. Ada jalan ke kiri, lanjut sini dulu deh. Al Istiqomah. Wow, rumahnya rapi lur. Ini rumah zaman dulu tuh. Nah, ini rumah Belanda kayaknya ya arsitekturnya. Oh, keluarnya di sini, di Desa Jundiweden ya. Kalau ke kiri berarti lurus ke Desa Segeran. Oke, ini pernah ke sini nih. Waktu jelajah Desa Juntiweden. Prima Arta Persada. Nanti kalau lurus terus ke sana, tembusnya Desa Segeran, teman-teman. Samatannya sama Junti Nyuat juga ya.
PUI Junti Kebon. Junti Wedan Baru. Banyak rumah model ini ya, joglo gitu. Ini sayang banget nih, terbengkalai. Lepox, ada jalan lagi ke kiri sana teman-teman. Ih, banjir. Oke, lur, sepertinya udah nggak ada rumah-rumah lagi nih di sini. Kalau lurus terus ke sana, nanti temunya di desa Segeran. Enaknya putar balik lagi aja lah. Oke, balik lagi lur, masih menjelajah desa Junti Kebon, kecamatan Junti Nyuat. Nah, dari arah desa Segeran ke arah mana ini? Utara sepertinya ya, terus ada timur. Saya akan coba masuk gang sini, gang Telepox. Telepox, buset jero ini. Gang Telepox. Jalannya hancur, celegejluk, luah, rendam. Rumahnya bagus-bagus, teman-teman. Wah, kelengkeng itu gede-gede. Oke, jalannya harus belok kiri, lurusan sawah. Slip adik Asuna. Ada gang ya, sini aja lah. Ini apa, rumah apa ya, bangunan sekolah, terbengkalai. Wah, rumahnya mantap. Coba kanan dulu deh. Rumah model joglo tuh, rumah tua ya. Oke, jalanannya beton lur, mantap nih.
Ya, sungainya airnya itu terus ya, ada terus nih kayaknya. Banyak sumber air. Oke, lur, ada simpangan. Kalau lurus berarti jalan yang tadi, jalan utama desanya. Sini aja lah, ke kiri lah. Eh, ke kanan nih. Ini masih ada pakai keripik ini ya. Bidan Kunima. Ah, rumah tua nih, model-model joglo di sini ya. Kayaknya pemukiman awalnya di sini kali. Tuh. Antik-antik. Dijual tanah kapling. Nah, rumah tua juga tuh. Ini juga ya, model joglo. Banyak. Mentok nih, berarti belok kiri. Banyak rumah model ini joglo, teman-teman sini. Nah. Sebelah kanannya sawah-sawah ya. Dagang. Oke, lanjut aja lah. Kalau dijelajahin semua nanti durasinya terlalu lama. Nah, rumahnya kayak gitu semua. Di Kecamatan Jutinyuat banyak rumah ini. Rumah tua model joglo. Nah, sama lagi. Ini juga. Ini juga sama ya. Ini juga modelnya sama semua. Dagang lagi lah, nggak usah lah ya, lanjut aja. Nanti keluarnya di jalan utama yang tadi nih. Jalan Desa Junti Kebon. Ya, keluarnya di sini di lapangan sepak bola Desa Junti Kebon. Tadi saya masuk dari arah sana, teman-teman. Dari arah Koramil Juntinyuat ya. Ada jalan sebenarnya lurus tuh, cuma lagi di benerin jembatannya ya, nggak bisa ke sana ya. Gimana enaknya ini? Ya,
rumah tua halamannya luas ya. Ke sini aja lah. Balik lagi di depan kantorku desa Junti Kebon. Di sini ada Masjid Al-Falah ya kalau nggak salah. Ada jalan ke kanan, sini aja nih. Ke kanan. SDN 2 Junti Kebon. Wah, luas juga ini. Ada 3 atau 4 lapangan. Wah, bareng ya SDN 1 juga. SDN 1 dan 2 nya bareng situ. Pos ronda. Ini bekas bangunan apa ini? Kang Sukamulya. Jalan Pandai. Oh, keluar-keluarnya di pinggir kali Masjid Nurul Huda Blok Senggol. Senggol bos, yuk lanjut dulu lah ini. Luas juga nih desanya. Kalau dijelajahin semua bisa sejam. Sri Aliningsih. Oke, kemungkinan sih batasnya di sini teman-teman sama desa Junti Nyuat ya. Kalau nggak salah sih kemarin udah di sini dah. Jalan Celeng. Jalan Celeng betul. Desanya udah desa Junti Kedokan udah lewat berarti. Balik lagi aja sinilah ke arah kali Junti Kedokan 5. Udah kelewat ya, nggak tahu batasnya di mana. Batas desanya kurang jelas. Keluarnya di sini nih ada tempat buat lomba burung. Ya balik lagi aja lah di sini di Blok Senggol. Kemungkinan sih batasnya ini ya, sungai sini. Batasnya sungai Junti Kedokan dan Junti Weden.
Assalamualaikum ya Alil Kubur. Sini ada pemakaman desa Junti, kebun luas juga. Buyut Rendani. Baitur Rahman Junti Kebon. Oke. Okay. File Explorer Broiler. Nah, Lur, ketemunya di sini nih, di gerbang pintu masuknya Desa Junti Weden. Ya pernah jelajah beberapa bulan yang lalu ya, sebelum puasa kalau nggak salah. Ada gang ke kiri, lanjut dulu dah lurus dah. Rame juga di sini. Ini jalan yang tembusnya nanti ke Desa Segeran lagi nih, teman-teman. Ini rumah joglo juga. Ada gang lumayan panjang ya. Ya ada gang lagi, banyak banget gang. Di sini ada Hello Steve Foto Hello. Nah, keluarnya di sini teman-teman, di simpangan jalan yang tadi nih, jadi jalan utama desa menuju Segeran. Balik lagi aja lah sini ke arah kantor kuwu Desa Segeran. Segeran gue jadi kebun. Tinggal beberapa gang lagi nih yang akan saya jelajahi di Desa Junti Kebun. Al Istiqomah. Oke, ada anak-anak kan ya. Ini gang yang ke arah lapangan tadi sana berarti.
Waduh. Gang Barokah. Perlu dijelajahin atau enggak? Enggak usah kali. Ada gang sih ini teman-teman, enaknya dijelajahin aja lah. Rumahnya nih antik lur, klasik. Oke, keluarnya di jalan yang barusan pinggir kali ya, lipir pinggir kali. Balik lagi ke sini berarti dua kali jelajahin. Nah, balik lagi ke sini. Malah di pertigaan yang ini lagi. Aduh. Kita skip dulu sampai gang yang tadi, teman-teman. Nah, tadi dari gang sini ke kiri, sekarang coba gang ke kanannya nih, teman-teman. Gang Semangka. Semangat Kakak. Obat afiat. Oke, ini keluarnya berarti di jalan yang mau ke lapang bola Cundi Kebon. Tadi udah lewat sini. Tinggal satu atau dua gang lagi yang akan saya jelajahi di desa Cundi Kebon. Nah, ini gang lagi. Ya, lumayan bagus sih jalan-jalannya di desa Cundi Kebon ya. Lumayan. Gak lumayan. Walaupun udah rusak-rusak. Gang apa ini? Jeruk ya, gang jeruk.
Ini di dhuwur pisan ki. Warung ijo. Ngebul asap, Lur. Buset ini. Aduh, dhuwur pisan. Parah, 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 parah. Ah, balik lagi di jalan pinggir kali ini. Tinggal satu gang lagi di Jundi Kebun yang akan saya jelajahi, teman-teman. Jalan depan Jundi Weden. Nah, kalau ke kiri masuk desa Jundi Weden ya. Tinggal ke kanan nih, satu jalan lagi. Baldes Cel. Ini jalan yang keluarnya berarti di Masjid Al Falah ya, Desa Jundi Kebun. Ada kios-kios di sini. Tanah kosong luas juga ya. Ini rumahnya apa ini? Oh, ada gereja. Gereja Kristen Pasundan, ada gereja di sini pinggir masjid, depan masjid ya. Oke Lur, jadi mungkin cukup sekian saja penjelajahan saya di Desa Jundi Kebun, Kecamatan Jundi Nyuat, Kabupaten Indramayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.